Hello, good morning guys. So, bertemu lagi saya di video singkat Saldes Channel. So, hari ini saya akan ke Lawas melalui Brunei. So, let's move and let's go guys. Okay guys, ini antara important document yang kena ada. Tengok nih, kena register through EES. Pas perjalanan, traveling pass, transit. So then passport Kanada. Okay, ini antara laluan kalau transit kita menuju Sungai Tuju, Kuala Lura, ujung jalan Labu. Then untuk patah balik, ujung jalan Kuala Lura. Okay, done. Okay, let's go guys, let's go go. Sony return. Okay, ini passport Kanada. Okay, go go. Let's go guys. Okay guys, kita sedang menuju ke Sungai Tuju, Kuala Balai. Kita sudah pun sampai ke posko yang pertama, Sungai Tuju. Posko yang pertama, Sungai Tuju. Immigration. Kita sudah selesai melepasi pos kawalan yang pertama. Okay, so next kita akan teruskan lagi perjalanan kita. Bon voyage guys. Oh, banyak kereta nih. Ini untuk pos kawalan memasuki negara Brunei. 200 meter Sungai Tuju control post guys. Sungai Tuju Immigration Control Post. So ini yang pertama lah untuk memasuki Brunei. Go go go, let's go guys. Okay, baru selesai ada satu pemeriksaan kesehatan, tapi untuk transit tidak diperlukan lah. Boleh teruskan perjalanan. Go 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 guys. Ini yang baru mau menuju ke Miri ini. Baru sudah lepas control post immigration Kuala Lura. So now we move to Brunei. Let's go guys, let's go, let's go, let's go. Okay guys, kita akan menuju ke satu simpang U-turn. Tanjung Maya. Let's go guys. Lubuk Pulau Tanjung Maya. Okay, U-turn guys. Menuju ke Tanjung Maya. Jalan Mitus, satu simpang, jalan kecil, pantai.
hitam gitu. Let's go go go. Okay, now kita masuk ke simpang jalan Limau Manis. Kita still menuju ke Kuala Lura. Let's go. Okay, now simpang roundabout. Kita ambil simpang ke sebelah kanan. Kuala Lura. Let's go. Okay, kita kena pergi sebelah kanan. Go go go. Okay, here we are. Okay, so ini adalah pos Kuala Immigration Kuala Lura yang kedua untuk kita menuju ke Limbang, Sarawak. Let's go guys. Go go go. Okay guys, sekarang semuanya berjalan lancar. Kita berjumpa lagi pos kawalan Limbang untuk kita memasuki Sarawak. Let's go. There we go. Okay guys, semuanya berjalan lancar. So sekarang ni saya berada di Sarawak semula. Kita menuju ke Limbang. Let's go. Okay, next kita kena belok kiri. So simpang ke Bandar Limbang. Okay guys, let's go guys. Ada dalam 23 km lagi sebelum akan sampai ke Bandar Limbang. Seterusnya ada satu lagi simpang. Kita kena ke simpang kiri. Turn left. Untuk ke Bandar Limbang. We go. Okay guys, kita sudah sampai di Limbang. So ini ada gerbang baru, orang buat right. Mercu baru Limbang. So tengok sini pemandangan nih guys. Bandar Limbang. In 200 meters, turn right and then turn right. Suasana Limbang. Cari tempat makan dulu. Right. Then turn right. Kita akan ke kontrol pos
Bos Kaulan. Sekolahan yang terakhir untuk keluar Brunei, yakni sekolahan lab. Seterusnya, terakhir sebelum kita menuju ke lawas, Tupus Kolan Labu. Let's go guys, here we go. Okay, Pus Kolan terakhir masuk ke lawas Sarawak. Okay guys, akhirnya kita berjaya sudah sampai di lawas. Selamat datang ke lawas. Let's go to lawas guys.